Perhatikan, jadi ada sebuah kekuatan dari luar ingin menghancurkan kaum Quraisy. Nah, kaum ini Allah pilih. Apa yang Allah pilih, bahwa dari keturunan Quraisy nanti akan muncul seorang nabi terakhir. Allah punya keinginan, makanya Allah lindungi kaum Quraisy ini dari berbagai macam. bencana yang akan menghancurkannya karena akan datang nabi terakhir Bapak Ibu perhatikan nampak sekali kalau Allah punya rencana maka tidak ada satu pun yang bisa menghalangi kalau Allah punya keinginan maka tidak ada kekuatan apa pun yang bisa menghalanginya maka Allah hancurkan itu kekuatan Abraha ketika hendak menghancurkan Mekah menghancurkan kaum Quraisy menghancurkan Ka'bah maka Allah sudah melindungi mereka dari kekuatan kaum gajah. Yang Allah hancurkan siapa? Kekuatan kaum gajah. Dengan cara siapa? Dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Coba seandainya Allah biarkan kaum gajah ini menghancurkan Mekah, menghancurkan Ka'bah, menghancurkan masyarakat di Mekah. Maka nabi terakhir nggak akan lahir. Karena Allah punya kemauan, maka Kemauan apapun yang diinginkan manusia tidak akan bisa tercapai. Makanya hindari menempuh cara-cara dosa untuk mencapai sebuah kemauan. Hindari, jangan coba-coba melakukan cara-cara maksiat, cara-cara dosa, cara-cara Bolim hanya untuk kepentingan pribadi. Ingat akan berhadapan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia aman, Pak Ustadz, di akhirat pasti tidak aman. Kenapa? karena dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia atau di akhirat dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di dunia merasa aman, masih Allah biarkan dengan maksiat dan dosa-dosa. Jangan kemudian merasa benar. Tidak. Dosa tetap dosa, maksiat tetap maksiat, Kezaliman tetap kezaliman. Berhadapan dengan Allah dan tidak hari kiamat. Kenapa Ustaz itu dibiarkan? Nah, kalau Allah biarkan apa itu namanya? Istidraj. Itu cara Allah. Sanastadrijuhum min haythu la Allah sengaja mengulur. Mengapa mengulur? Supaya dia lengkap dosanya. Karena Allah sedang menyiapkan azab yang pedih baginya. Bapak Ibu Rahmatullah. Itulah namanya istidraj. Makanya kalau ada orang misalnya dimudahkan urusan dunianya. Dimudahkan segala cara-cara hidupnya mudah kaya, mudah megah, mudah mencapai ini, tapi ternyata semakin jauh dari Allah, itu bukan sukses Bapak Ibu. Itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, ya, ini tetanggaku Pak Ustaz enggak pernah salat, enggak pernah puasa, enggak pernah ibadah kepada Allah, tapi kok semakin Jaya Pak Ustaz, semakin mudah urusannya Aku sudah surat duha, sudah baca Quran Hadir taklim, kok semakin miskin Pak Ustaz, kenapa Pak Ustaz Kalau ada orang dimudahkan urusan dunianya, tapi semakin jauh dari Allah itu tanda-tanda isidroj bukan sukses bukan. Allah menyiapkan adab baginya supaya cepat mencapai level adab yang Allah siapkan. Allah mudahkan dunianya sehingga dosanya semakin banyak. Nanti kemudian begitu selevel dengan dosanya maka Allah langsung adab dia. Seperti Fir'aun Allah tenggelamkan di laut merah dan begitulah cara-cara Allah. Subhanallah, dalam memberikan peringatan kepada kita semua.